Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi sepanjang minggu ini. Pada awal minggu ini, salah satu perkara yang mengejutkan adalah apabila Microsoft mengumumkan akan mengambil alih sebahagian daripada Nokia. Bersama-sama dengan pengambil alihan ini, Microsoft juga mendapatkan jenama Asha dan Lumia di samping beberapa perlesenan untuk paten Nokia. Sementara Nokia pula kelak akan memfokuskan kepada perkhidmatan pemetaan HereMaps mereka serta MSN. Dengan pengumuman ini juga, Stephen Elop mengumumkan akan menyertai Microsoft sekaligus meninggalkan Nokia. Minggu ini juga menyaksikan permulaan acara IFA 2013 yang mana menyaksikan beberapa peranti baru diumumkan. Antaranya adalah tablet dari Samsung iaitu Galaxy Note 3 membawakan kemas kini dari segi reka bentuk dan fungsi S Pen yang ditambah baik. Samsung juga turut sama memperkenalkan jam tangan pintar mereka yang dinamakan Galaxy Gear yang akan didatangkan dengan pelbagai pilihan aplikasi menarik. Kedua-duanya dijangka akan diperkenalkan di pasaran tempatan pada 25 September ini. Selain Samsung, pihak Acer turut menarik perhatian ramai di mana mereka memperkenalkan Liquid S2 yang menjadi telefon pintar pertama di dunia yang membawakan sokongan rakaman 4K melaluinya. Bercakap mengenai 4K, pihak Panasonic pula hadir dengan ToughPad 4K yang mana membawakan tablet berasaskan Windows 8 dengan skrin paparan 4K. Sony turut tidak ketinggalan pada minggu ini di mana mereka telah melancarkan Xperia Z1 menyertakan kamera 20MP dengan lensa G daripada Sony serta membawakan ciri-ciri menarik yang lain termasuk sokongan kalis air dan juga debu. Sony juga turut hadir dengan lensa kamera mereka yang dilihat menarik perhatian ramai membolehkan ia dihubungkan ke telefon pintar Android dan iOS serta digunakan untuk tujuan rakaman melalui sokongan Wi-Fi Direct dan NFC. Beberapa peranti lain yang turut diumumkan pada IFA 2013 adalah termasuk tablet daripada Asus, telefon pintar daripada Lenovo, Galaxy Note 10.1 daripada Samsung dan telefon pintar siri One Touch daripada Alcatel. Xiaomi dari China juga turut tidak ketinggalan untuk memperkenalkan telefon pintar terbaru mereka, Mi 3 pada minggu ini. Dan akhir sekali, satu lagi perkara yang menarik perhatian ramai pada minggu ini adalah pengumuman pihak Google mengenai penamaan baru untuk Android versi akan datang. Android 4.4 kelak akan dinamakan KitKat sekaligus memperlihatkan kerjasama Google dengan pengeluar bacoklat tersebut. Beberapa usaha promosi juga terus akan diadakan di antara dua syarikat tersebut dalam mempromosikan Android KitKat ini. Sekian daripada kami di Amanz mengenai perkembangan dunia teknologi sepanjang minggu ini. Jangan lupa langgani saluran YouTube kami dan layari laman amanz.my untuk perkembangan dunia teknologi yang terkini. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!